Banyaknya penebangan atau penebangan ilegal atau adanya illegal logging dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit. Dari awal adanya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, itu mereka semua tidak taat hukum. Dan carut-marutnya kegiatan mereka di lapangan. Dari awal tidak ada perkebunan kelapa sawit yang benar di Kalimantan Tengah masuk. Mereka membuka lahan, ada yang berkedok izin yang cuma sekian, tapi besarannya dua kali lipat dari izin tersebut. Dan juga mereka menebang hutan-hutan di dalam konsesi itu, baik pun konflik tenorial, konflik dengan masyarakat,